Mengana? Ya. Antum itu ada yang bilang jadi curkam satu kelompok. Ada pula anak dengar antum ini sudah mendukung kelompok yang lain. Yang sebenarnya yang mana ini? Yang ini dibilangnya katanya nomor sekian, tengok nih jurkam kelompok ini. Yang ini buat-buat meme pula. Terima kasih Ustaz Somad sudah memihak kepada calon ini. Ana mau jadi apa? Ana masuk ini, ana masuk ini mau jadi apa? Paling-paling menteri. Habis itu dubes. Kan itu cuman kan? Menteri dubes. Sedang wakil presiden ana tak mau. Ini ana jelaskan sama tuh. Iya. Kita sama dulu di pesantren Darul Arafah, sama di Mesir. Bukan wawancara TV, bukan ini cerita tentang orang yang berkawan, bersaudara. Ana bilang, cucu kakek ana, mbah ana, banyak. Tapi dia bilang, untuk yang satu ini, sekolahnya aku tanggung, dia ini sekolah agama, makanya aku tak pernah sekolah umum. Oh, yang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Ini untuk jadi suluh dalam gelap. Bahwa ana cerita politik, genggamlah kekuasaan, dengan kekuasaan kau menolong agama Allah, dengan tanda tanganmu kau tolong agama Allah. Bukan ana mau mengiklankan diri ana, bukan ana mau masuk ke dalam. Ana mau menjelaskan kepada umat, tolong agama ini dengan kekuasaan. Pernah tak ana selama ini nyebut, cobloslah calon ini? Tidak. Tak pernah. Kita tak pernah sebut nama orang, kita tak pernah sebut nama partai, kita tak sebut nama ini. Padahal ada yang ingin disebut namanya. Ada banyak betul orang ingin. Umat ini kita cerdaskan. Tanpa ana ikut jadi jurkam ini, tanpa jadi ikut mem ini, orang sudah tahu selama ini arah ceramah ustaz ini pasti ke sini. Umat ini cerdas, tak perlu dibohong-bohongi. Udahlah capek lah kita pencitraan-pencitraan itu. Berhentilah. Tarik ini makin terbuka. Umat ini bukan bodoh, goblok. Tahu dah dia mana yang betul-betul berbuat, mana yang sekedar pencitraan. Udah terbuka semuanya udah. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja. Nanti yang ikut ijtima, hasil ulama, ijtima ulama, nanti dia jelaskan ikut ini segala macam. Pokoknya berhentilah narik-narik ini segala macam. Ya. Oke, siap. Mengana? Ya. Antum itu ada yang bilang jadi curkam satu kelompok. Ada pula ana dengar antum ini sudah mendukung kelompok yang lain. Yang sebenarnya yang mana ini? Yang ini dibilangnya katanya nomor sekian, tengok nih jurkam kelompok ini. Yang ini buat-buat mem pula. Terima kasih Ustaz Somad sudah memihak kepada calon ini. Ana mau jadi apa? Ana masuk ini, ana masuk ini mau jadi apa? Paling-paling menteri. Habis itu dubes. Kan itu cuman kan? Menteri dubes. Sedang wakil presiden ana tak mau. Ini ana jelaskan sama tuh. Iya. Kita sama dulu di pesantren Darul Arafah, sama di Mesir. Bukan wawancara TV, bukan ini cerita tentang orang yang berkawan, bersaudara. Ana bilang, cucu kakek ana, mbah ana, banyak. Tapi dia bilang, untuk yang satu ini, sekolahnya aku tanggung. Dia ini sekolah agama, makanya aku tak pernah sekolah umum. Oh, yang itu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Ini untuk jadi suluh dalam gelap. Bahwa ana cerita politik, genggamlah kekuasaan, dengan kekuasaan kau menolong agama Allah, dengan tanda tanganmu kau tolong agama Allah. Bukan ana mau mengiklankan diri ana, bukan ana mau masuk ke dalam. Ana mau menjelaskan kepada umat, tolong agama ini dengan kekuasaan. Pernah tak ana selama ini nyebut, cobloslah calon ini? Tada. Tak pernah. Kita tak pernah sebut nama orang, kita tak pernah sebut nama partai, kita tak sebut nama ini. Padahal ada yang ingin disebut namanya? Ada, banyak betul orang ingin. Umat ini kita cerdaskan. Tanpa ana ikut jadi jurkam ini, tanpa jadi ikut mem ini, orang sudah tahu selama ini arah ceramah ustaz ini pasti ke sini. Umat ini cerdas, tak perlu dibohong-bohongi. Udahlah capek lah kita pencitraan-pencitraan itu. Berhentilah. Tarik ini makin terbuka. Umat ini bukan bodoh, goblok. Tahu lah dia mana yang betul-betul berbuat, mana yang sekedar pencitraan. Udah terbuka semuanya udah. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja. Nanti yang ikut ijtima,
hasil ulama, ijtima ulama, nanti dia jelaskan ikut ini segala macam. Pokoknya berhentilah narik-narik ini segala macam. Oke, siap.